Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Chris Official 97. Oke, di video kali ini masih tentang Al New Brio ya, Brio atau Brio Paslip 2023. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi ini. Apa ini? Kaca ya. Di pinggiran kaca ini masih ada sela-selanya. Biasanya ini dimasuki oleh ranting-ranting dedaunan berjatuhan, maka akan terselip di sini ya. Nah, kalau sudah masuk di sini biasanya susah untuk dikasih keluar. Solusinya apa? Ya, di sini saya sudah memiliki karet untuk dipasang di pinggir kacanya ya. Untuk link pembelian teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini ya. Nanti saya lampirkan di deskripsi video untuk link pembeliannya. Oke, langsung saja kita unboxing dulu ya paketnya. Ini paket karetnya seperti apa? Kita buka sama-sama. Ini teman-teman. Unboxing. Oh, ini. Ada apa ini? Ini karet seal. Ini adalah seal kaca depan mobil. Oh, ada dikasih alatnya juga ya. Ini alatnya untuk pasang. Kita buka dulu ini karet ya teman-teman. Pas. Kita perlu memakai cutter. Ada polis apa lagi teman-teman? Tisunya ini sepertinya. Tisunya. Ini teman-teman untuk mempersingkat waktu videonya saya percepat ya. Sebelum teman-teman memasang karetnya terlebih dahulu kita harus ukur ya supaya hasilnya presisi dan bagus. Nah setelah kita ukur pas, jangan langsung ditempel ya. Kita bersihkan dulu debu-debu yang menempel di kaca maupun di sela-sela menggunakan tisu basah dari bungkusnya tadi. Selanjutnya kita pasang. Nah, ada juga alatnya teman-teman yang kita dikasih bonus ya. Ini plastik kuning. Kita tinggal dorong-dorong karetnya aja ya. Ini kita dorong karet yang tebalnya ke dalam supaya bisa masuk dan mengait. Terus bagian double tipnya kita kupas sedikit bagian atas dan bawah supaya memudahkan pelepasan double tipnya. Nah, setelah terpasang rapi, selanjutnya teman-teman tinggal tarik plastik double tipnya ya, ini yang warna merah, tinggal kita tarik keluar aja supaya lemnya menempel dengan baik ya. Baru ini kita tindis-tindis karetnya supaya lebih rapi ya. Ini bagian atas ya, ini ada lubangnya yang lumayan besar. Ini nanti kita akan dorong ke dalam menggunakan alat kuning ini ya. Lebih rapi dan mengait di dalam, tidak mudah lepas. Nah, ini videonya sengaja kita perlambat supaya teman-teman bisa lihat ya cara pemasangannya. Dan lepas dulu plastiknya, plastik perkat double tipnya ya. Kita lepas sedikit dulu di ujungnya, baru kita dorong ke dalam menggunakan alat kuning ini. Jadi kemarin. Oke, kebanyakan para modif jarang sekali memperhatikan hal sepele ini. Kebanyakan upgrade karena tidak sebagainya.
sepele ini biasa tidak diperhatikan. Padahal ini sangat penting sekali. Apabila orang kecil nyangkut di sela-sela kaca depan, ini susah sekali untuk kesimpulan dan sangat mengganggu pemandangan. Apabila kita tutup dengan sil karet begini, jadi tidak ada lagi dahan atau ranting yang bisa nyangkut di sela-sela kaca itu. Ini cara pemasangan, teman-teman. Yang dulu ditarik untuk lubangnya, kita selesaikan yang kirinya. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi ke sana. Ini bagian atas. Kemarin saksikan beli tetap pasang tadi. Hasil akhirnya ya, setelah kita pasang karet pinggirnya tadi, jadi terlihat rapi, tidak ada celah-celah lagi itu dimasuki ranting ya. Ini kurang, sampai ketemu lagi di video berikutnya dari Chris Official 97. Tentunya salam sukses dan salam sehat selalu buat teman-teman. Terlihat sebelah sana juga. Mantap sih, tidak ada lagi selang antara kaca depan dengan pilar kanan maupun pilar kiri, dan kaca depan atas dengan kap atasnya. Mantap nih. Terima kasih. Yang ini sangat jarang orang memperhatikan bagian sini. Thanks for watching buat teman-teman semua. Oke. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari Chris Operation 7. Tentunya salam sukses dan salam sehat selalu buat teman-teman semua. Untuk yang mau beli silahkan cek di deskripsi video ini ya. Ada linknya saya cantumkan di deskripsi video.